yang telah hadir bersama kita, Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kampung Melayu, Pak. Dan
bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Gatot Suratmi. Kami persilakan. Direktur Utama PT Trans Jakarta, kepada yang kami hormati. Tahu tentang dunia lukis, jadi kita punya skill baru.
skill baru untuk melukis, dan hasilnya Bapak Ibu bisa lihat ya di sekitar sini. Dan ini menurut kami adalah waktu saya sudah lama melukis ya, melihat karya-karya seperti ini sungguh luar biasa untuk sebuah pemula gitu kan. Nah ini berkat bantuan dari PT Transjakarta yang mendukung kami, dan bukan itu, bukan cuma itu doang. Jadi kepedulian Transjakarta itu bukan cuma untuk daerah Jakarta doang, tapi di luar daerah Jakarta. Ini teman-teman di sini ada yang dari Bogor, ini dari Bekasi, ada yang Tangerang. Dia difasilitasi oleh Transjakarta untuk ikut melukis. Jadi bukan cuma di daerah Jakarta doang, tapi seluruh di daerah ya, di Jabodetabek. Jadi Transjakarta sangat peduli banget tentang teman-teman di Bader. Makanya ada mobil transcare gitu ya, untuk melayani kami untuk penjemputan saat kita ada event-event melukis bareng seperti itu. Dan itu menurut kami sangat membantu banget ya. Apalagi teman-teman yang pakai kursi roda ya, ini curhatan dari saya pribadi. Teman-teman yang pakai kursi roda itu kebanyakan tuh kan yang seperti ini, ada beberapa yang belum mandiri ya. Jadi kalau kegiatan harus didampingi, itu sulit untuk mencari pekerjaan. Itu sulit banget. Makanya mereka dikasih skill melukis ini biar mereka mandiri gitu. Nah dengan kemandirian ini sebenarnya untuk sarana untuk terapi mereka gitu kan. Kan produk terbesar dari teman-teman di Pebble adalah kelihatan. Itu problem terbesar mereka gitu. Karena itu yang apa kami dulu. Dengan kita bisa melukis, itu otomatis tanpa dimotivasi. Kalau motivasi kan sehari dua hari termotivasi. Tapi dengan karya, dia akan lama-lama akan terbangun rasa percaya diri. Percaya diri akan dia tumbuh, merasa berharga. Disitulah makanya kelas melukis ini cocok banget untuk teman-teman di Pebble, khususnya yang pakai kursi roda. Dan ini sangat berterima kasih kita teman-teman di Pebble semua di sini, sangat terima kasih pada pimpinan Transjakarta Pak, terima kasih banyak dan telah memberikan kelas seperti ini. Dan kami bersyukur sekali. Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Deputi Gubernur, para asisten Dirut Transjakarta, yang saya hormati Wakil Ketua Inangkok dan seluruh jajaran tim Inangkok yang hadir di sini, para orang tua pendamping saudara kita penyandang disabilitas, perlukis mural, dan hadirin sekalian teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama di Balai Agung ini untuk menyaksikan karya-karya dan sekaligus juga menyaksikan proses lukisan mural yang nanti akan dibuat oleh saudara-saudara kita. Kita semua di Jakarta ingin agar momen penting di mana ada Inangkok itu digunakan sebagai pengingat. Kehadiran panitia ini bukan sekedar penyelenggara, tapi panitia ini jadi pengingat bagi kita semua bahwa para games harus jadi wake up call bagi kita. Saya, kami di pemerintahan dan juga semua pihak yang bukan di pemerintahan, bahwa akses dan kesempatan harus sama pada seluruh warga Jakarta, apapun kondisinya. Ini bukan hal yang mudah. Dikatakan mudah, tapi begitu sampai pada aksi, belum tentu itu mudah. Ini mulai dari kita sendiri. Tumbuhkan kesadaran di kita bahwa banyak saudara kita yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda. Terus sekalian, ini saya menunjukkan kartu ini. Ini kartu nama saya. Sejak dulu kartu nama saya selalu menggunakan huruf Braille.
bersama dengan tulisan nama. Untuk apa? Pengingat bahwa sebagian dari yang membaca ini tidak bisa membaca dengan menggunakan mata. Sebagian harus membaca dengan menggunakan rasa di jarinya. Dan itu mulai dari kita. Kalau kita tidak mulai, dalam prakteknya kartu ini jarang diberikan kepada penyandang tunanetra. Tetapi begitu diberikan menjadi pengingat bagi, oh iya ya, kartu saya nanti saya beri huruf braille juga Pak. Pengingat inilah yang harus kita tumbuhkan sama-sama. Bapak sekalian, hari ini kita akan menyaksikan anak-anak kita melukis karya seni. Mereka penyandang disabilitas. Saya tadi sebelum mulai takapik sebentar. Bapak Ibu pernah dengar lagu Ode to Joy? Ode to Joy. Saya tadi minta dipasangkan. Bisa enggak? Suaranya muncul-muncul enggak? Coba Ode to Joy. Sekitar 1810
itu baru muncul. Sampai sekarang sudah berarti 208 tahun dan sampai sekarang itu masih bergabung. Sekalian insya Allah karya-karya dari teman-teman semua yang hari ini dilakukan di Pemprov DKI, di Balai Kota, insya Allah menjadi karya-karya lukis mural yang bisa lintas zaman, lintas waktu. Kenapa? Karena dilukis dengan perasaan, dengan hati. Saya ingin sampaikan terima kasih untuk Transjakarta yang sudah memfasilitasi ini. Terima kasih kepada teman-teman di Inapkop dan juga para gamesnya dan juga para orang tua yang sudah membimbing selama ini. Tanpa dukungan dari orang tua, tanpa bimbingan ini semua tidak akan bisa terjadi. Demikian untuk sekalian yang saya sampaikan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan melukis mural pada media kanvas secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya pemenang Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat berfoto dengan para penyandang disabilitas. Pak, datang ke belakang saya, Pak. Datang, Pak. Jarang ngirimin fotoan itu. Pak, datang, Pak. Ini apa sebenarnya? Ini sini Pak. Cheers. Baik, terima kasih. Aku ajak ngobrol Pak. Lukisannya bang, lukisannya yang terang kali. Beda warna, Pak. Ayo, Pak.
YouTube dulu. Ada lagi ya tentunya. Rai Bintang. Mon. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Dr. Silviana Murni untuk dapat menggambar secara simbolis. Boleh berikan tepuk tangan dan selanjutnya kami persilakan Direktur Utama PT Trans Jakarta untuk dapat melukis secara simbolis. Beberapa hal yang perlu dipercayakan, maka kami punya panggung.
lukisan mural sepanjang 20 meter, setinggi 2,5 meter ya, diikuti oleh kurang lebih 30 lukis. Hari ini hadir 12 karena sebagian sekolah. Ini adalah rangkaian kegiatan Transjakarta untuk mensupport para games ya. Kami ada kelas lukis di Wisma Atlet ya, dan itu sudah diliput oleh televisi mancanegara ya. Jadi mereka melihat ini sebagai suatu kegiatan tanggung jawab moral pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mensukseskan para games juga. Kami juga sudah mengangkut 2.000 orang disabilitas lebih, dibantu oleh teman-teman Inapgok, diberikan tiket gratis ya. Kami siapkan transport, kami dibantu swasta untuk makan dan kostum. Jadi hari ini adalah suatu kegiatan puncak. Terima kasih Pak Agung tadi bersedia memberikan support, bersedia menorehkan. Ini wujud bahwa Pemprov memberikan ruangan sebesar-besarnya, dan kami sebagai anak perusahaan Pemprov wajib untuk selalu dukung kegiatan ini. Terima kasih Pak. Jadi saya sering sampaikan, para ASEAN Para Games ini harus kita jadikan sebagai momen bagi kita untuk mengingatkan pentingnya kesetaraan dalam seluruh aspek termasuk akses. Siang hari ini, teman-teman penyandang disabilitas mengekspresikan rasa lewat lukis. Dan tadi saya beri ilustrasi bahwa keterbatasan fisik tak menghambat ruang untuk berekspresi seni. Bahkan tadi saya beri ilustrasi Ludwig Beethoven itu menulis karya seni musik pada saat dia menyandang status tunarungu. Dan karya-karya Beethoven kita tahu sampai dengan sekarang itu menjadi standar orang yang belajar musik klasik. Artinya ekspresi rasa yang diberikan channel yang tepat akan menghasilkan karya-karya seni yang usianya amat panjang. Teman-teman penyandang disabilitas di sini juga begitu. Harapannya mereka nanti bisa mewujudkan dalam karya-karya seni yang menarik. Dan saya ingin juga menganjurkan kepada semua pihak, mari kita mulai membiasakan untuk menggunakan huruf Braille di setiap kartu nama yang kita gunakan. Saya menggunakan huruf Braille ini untuk setiap kartu nama yang saya miliki. Meskipun dulu saya bertugas tempat lain di Kemdikbud pun kartunya menggunakan huruf Braille. Tujuannya adalah pengingat. Dalam prakteknya kartu ini tak selalu diberikan kepada penyandang tunanetra. Tetapi begitu orang lain terima kartu dengan huruf Braille, maka langsung yang muncul adalah, wah iya ya, kenapa saya tidak? Kenapa saya tidak pernah melakukan? Kampanye itu yang dibutuhkan. Dan kita berharap ini muncul dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita. Itu aja tambahan dari saya. Silakan Bu Sylvi, sekarang untuk saya. Terima kasih Bapak Gubernur. Hal yang luar biasa bahwa Pemprov DKI Jakarta berikut jajarannya termasuk dalam hal ini adalah Transjakarta sangat-sangat membantu suksesnya Indonesia Asian Para Games 2018 ini. Mulai dari transportasi, kemudian bagaimana kita menyiapkan semua kegiatan-kegiatan di para village. Itu juga tidak lain berkat rapat yang terus-menerus mulai dari sebulan sekali, sebulan dua kali sampai sebulan 4 kali dan kemudian sebulan 8 kali. Ini adalah langkah positif dari Pemprov DKI untuk membantu kita dengan Transjakarta yang tentu. Dan kita berharap bahwa ini adalah momentum untuk menggerakkan sekaligus momentum untuk kontinuitas program-program yang peduli terhadap disabilitas. Bukan saja terbatas pada Asian Games, Asian Para Games, tetapi lebih lanjut apa kepedulian kita, apa yang perlu kita siapkan untuk aksesibilitas bagi para saudara-saudara kita yang disabilitasnya jelas. Dan kemudian kita punya Undang-Undang Nomor 8 2016 yang menunjukkan bahwa kepedulian Indonesia telah disiapkan perangkat-perangkat hukumnya.
pasti ini harus ditindaklanjuti, karena kalau tidak ditindaklanjuti ada sanksi untuk itu. Ini membuat kita makin betul-betul bergerak untuk bermitra disabilitas, termasuk 2% perusahaan-perusahaan itu wajib mempekerjakan para disabilitas sesuai dengan kemampuan, sesuai juga dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. Saya bangga dengan Transjakarta, di tengah-tengah kita melakukan Asian Para Games, ada saja idenya, yaitu membuat mural sepanjang 20 meter, nah kemudian membuat kelas-kelas bagi para disabel yang tadinya betul kata salah satu tadi penyandang disabilitas, kita jadi punya, bisa mandiri, kita punya pekerjaan, tidak bergantung pada orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan saya teringat dari saat saya kepala dinas pendidikan, saya pernah membuat mural sepanjang 44 Jakarta Timur sampai Jakarta Utara, 44 tiang pancang, dan saya mendapat muri untuk itu, sebagai tentu saja sebagai kepala dinas. Saya berharap nanti di tiang pancang oleh para disabilitas juga bisa dilaksanakan atau di tempat-tempat lain yang bermanfaat. Saya kira itu media, terima kasih. Berkat media juga Asian Para Games betul-betul terekspos, tersosialisasi dengan sangat baik. Terima kasih rekan-rekan, para media, wartawan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.